dan kami rasa kami amat positif angka-angka ini boleh dicapai kerana dari segi penyerlahan ya, aktiviti-aktiviti Minggu PKS ini telah pun dapat kita saksikan menyelusup masuk di semua kementerian dan juga agensi-agensi yang mengendalikan, yang membangunkan aktiviti-aktiviti dan program keusahawanan. Kita keseragaman dan juga pembangunan mereka ini tidak boleh kita ketepikan pada syarikat besar yang akan menjadi kategorikan sebagai PKS juga. Jadi, perempuan adalah di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor.